Acara Pasca Raya Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 berlangsung meriah dengan penampilan remaja pemuda GBI Tarutung Kota berupa tarian rebana dan tarian kolosal pantonim di Sopo Partungkoan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Acara berlangsung pukul 3 sore dengan pengamanan ketat oleh TNI Polres Tapanuli Utara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Acara Paskaraya Kabupaten Taput tahun 2021 mengangkat tema berpaling kepada Sang Hidup. Usai kebaktian yang dipimpin Paroki Santa Maria Tarutung RD Merdin MC Tanggang, dilanjutkan acara penutup dengan pembagian 111 paket bantuan, diantaranya berupa sembako kepada perawat, cleaning service, penandu, supir ambulans, dan Satpol PP. Turut hadir dalam acara tersebut Kapolres Tapanuli Utara. Sebuah budaya, sebuah kewajiban kita sebagai umat Kristiani untuk selalu merayakan Paskah setiap tahun. Dan bedanya memang dari tahun-tahun sebelumnya kita biasanya melaksanakan dengan meriah, tapi pada saat ini kondisi COVID, tahun lalu kita betul-betul tidak laksanakan, tahun ini kita laksanakan dengan terbatas dan tentu dengan protokol kesehatan. Mengucapkan selamat Paskah kepada saudara-saudara kami semua, dan kami juga selaku umat Muslim, kami hadir di sini untuk menghargai Paskah ini. Tentunya karena kita menghargai pasti semua akan terwujud. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Berlin YB melaporkan.